Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Muhsin Hasbi channel. How are you today? I hope you are fine. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang what animals do, apa yang hewan-hewan lakukan. Number one, this is a whale. Ini adalah ikan paus. What does a whale do? Apa yang ikan paus lakukan? It swims in the sea. Dia berenang di lautan. Number two, these are two rabbits. Ini adalah dua kelinci. What do they do? Apa yang mereka lakukan? They play in the garden. Mereka bermain di taman. They can jump everywhere. Mereka bisa melompat kemana saja. Number three, this is an elephant. Ini adalah seekor gajah. What does it do? Apa yang dia kerjakan? It walks in the street. Dia berjalan kaki di jalan. Number 4. This is a horse. Ini adalah seekor kuda. It runs so fast. Dia berlari sangat kencang. It can bring heavy things. Dia bisa membawa benda-benda yang berat. Number 5, this is a pigeon. Ini adalah merpati. It can fly everywhere. Dia bisa terbang kemana saja. It can bring something by its beak. Dia bisa membawa sesuatu dengan paruhnya. Number 6, this is a snake. Ini adalah seekor ular. It eats mouse. Dia makan tikus. It has poison. Dia mempunyai racun. Selanjutnya exercise, latihan-latihan. Does the tiger run very fast? Apakah macan berlari sangat cepat? Do the lions fly? Apakah singa-singa itu terbang? Does the snake walk? Apakah ular itu berjalan kaki? Do the monkeys climb the tree? Apakah monyet-monyet itu memanjat pohon? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.